Polsek Kalideres melaksanakan giat apel ikrar bersama komunitas ojek online dengan Polri dalam rangka menjaga Kamtipmas di wilayah Kalideres, Jakarta Barat, serta pemberian penghargaan terhadap warga masyarakat yang berprestasi di halaman lapangan hitam apel Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dalam kegiatan tersebut, pengucapan ikrar dibacakan oleh perwakilan ojek online dari Grab, Gojek, dan Uber terhadap peserta apel kurang lebih sebanyak 100 orang. Selanjutnya dilakukan dengan penandatanganan surat pernyataan bersama atau fakta integritas terhadap para ojek online. Adapun pemberian penghargaan terhadap warga masyarakat yang berprestasi meliputi dari Citra Bayangkara atas nama Eko Yulianto, Satpam atas nama Abdul Rahman dan Ridwan Rosidi. Dalam sambutannya, Kapolsek Kalideres Kompol Effendi mengatakan bahwa setiap adanya tindakan kejahatan adalah tanggung jawab bersama warga masyarakat lingkungan. Dengan Polri, artinya jika adanya tindak pidana kejahatan, masyarakat boleh langsung mengamankan terduga pelaku tindak pidana kejahatan tanpa harus menunggu Polri. Nantinya akan mendapatkan prestasi penghargaan terhadap masyarakat dalam membantu Polri, khususnya di wilayah hukum Polsek Kalideres. Kegiatan berjalan dengan situasi aman, tertib, dan kondusif. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.